Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan berbagi informasi penting, yaitu mengenai tag. Nah, kita tahu kalau tag itu biasanya berfungsi di beberapa sosial media ya. Nah, contohnya kayak misalnya Facebook ya kan, ada itu Twitter. Nah, kemudian Instagram, itu tag itu berfungsi sekali teman-teman semuanya. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat tag atau hashtag itu? Supaya nggak ribet-ribet gitu, kita menuliskan, misalnya kita tuliskan menulis gitu kan, menulis daftar pustaka, koma, menulis puisi atau pakai tagar gitu kan. Nah, ini ada website yang menyediakan secara otomatis membuat tag itu. Nah, ini websitenya Tagsheeter namanya. Kita pergi ke sini tagsheeter.com. Ini teman-teman datang ke sini, langsung teman-teman melihat tampilan yang sangat sederhana namun powerful ya. Nah, di sini teman-teman bisa download juga. Di sini ada tag-nya. Nah, kita contohkan misalnya kucing. Nah, kucing, lalu kita tag. Nah, dia akan muncul seperti ini, kucing Persia, kucing lucu, kucing dome dan lain sebagainya. Kita stop shipping. Nah, kalau udah stop ya, kita bisa download. Kita download. Nah, dia jadi file tag.txt ya. Nah, kita akan buka, klik, dan ini jadinya. Ini langsung kita masukkan ke dalam video atau ke dalam Instagram kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Gampang banget ya. Zaman sekarang itu auto-autoan memang mantap. Nih, jilbab misalnya kan. Jilbab tasheet tag. Nah, jilbab. Nah, jadi banyak ya. Nah, jadi teman-teman semuanya gunakan tools ini secara bagus ya. Oke. Sampai jumpa.